Beredar kabar bahwa PKL yang ingin menempati lapak di alun-alun timur Pati ditarif biaya sewa, padahal proyek alun-alun timur belum rampung hingga kini. Para PKL diminta memesan tempat terlebih dahulu sebelum alun-alun timur jadi. Menanggapi hal itu, Pemkap Pati dalam hal ini Desperinda Kabupaten Pati angkat bicara. Kepala Desperindo Kabupaten Pati, Hadi Santoso, mengakui adanya isu itu. Namun, ia meminta kepada masyarakat maupun PKL untuk tidak percaya dengan informasi yang tak berdasar semacam itu. Ia pun mengatakan pihaknya belum memungut biaya untuk penyewaan lapak. Ditanya terkait nasib PKL X Alun-Alun, yang saat ini menempati lahan perhutani di belakang gor pesantenan Puri, ia meyakinkan para PKL ini dapat tertampung di lapak alun-alun timur. Bahkan ia mengatakan alun-alun timur tidak hanya diperuntukkan bagi eks PKL alun-alun pati, melainkan juga PKL lain serta untuk fasilitas publik lainnya. Sebelum XPKL alun-alun Pati mengeluh dengan pendapatan yang menurun setelah dipindahkan ke lahan perhutani, bahkan banyak yang memilih tidak berjualan di lahan perhutani tersebut lantaran sepinya pengunjung. Dari Pati, Umar Hanafi Mitra Pos melaporkan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe serta kunjungi portal media online mitrapos.com.